Chào An. Ama chào An. Siapa boy? Siapa? Hai guys, selamat pagi. Ini aku bawa Incesku keluar ya guys, jalan-jalan seperti biasa, rutinitas pagi. Tapi di sini mendung guys, tuh gak ada sinar matahari ya. Tadi sebentar doang, tapi sekarang udah ngumpet lagi mataharinya guys. Semalam tuh hujan gede tuh, ininya tuh basah. Mudah-mudahan ini gak hujan ya. Dan aku mau bawa nenek, pumpung masih terang, takutnya nanti hujannya tak bawa lari-lari, tak bawa jalan-jalan dorong kursi roda ya. Ayo. Hai guys, di sini ada burung merpati itu, Dara. Punya siapa ini? Duh, punya orang apa ya? Lai, lai, lai. Kok lai? Tapi tak tangkap. Duh, kok nggak terbang ya dia, nulut kayaknya. Biarin lah guys, jangan ditangkap. Burungnya di sana guys. Biarin ya, paling punya orang. Itu tuh di kakinya ada gelangnya guys ya, paling punya orang terus dia lepas. Dia di sini dari tadi tuh tak liatin nggak terbang-terbang, makanya tak deketin guys. Nggak taunya malah ini. Aku tuh tadi udah muter dua kali malah ini ya grimis. Jadinya kita kesini aja. Ya nek, nggak usah jalan-jalan ya nek ya. Kita di depan rumah aja ini ya. Ini tuh musim hujan di sini ya, setiap hari hujan terus. Biasanya tuh kalau pagi panas gitu, sorenya baru hujan. Tapi ini pagi-pagi udah hujan, tapi hujannya kayaknya ini dari malam loh. Soalnya pagi-pagi aku tadi keluar kok udah basah semua ini. Ama. Ini kita di sini aja guys, nggak usah ke sini ya, keluar ya. Soalnya gerimis, takutnya nanti neneknya pilek. Masuk angin malah berabe ini ngurusnya susah. Ya nek. Ama. Neneknya tuh biasanya kan pakai oksigen ya. Ini kalau keluar nggak pakai oksigen tuh kayak nafasnya kayak gimana ya? Dia soalnya udah terbiasa pakai oksigen di dalam rumah. Jadi kalau keluar tuh kayak ngos-ngosan gitu. Ini kemarin tuh habis potong rambut guys ya. Rambutnya baru neneknya. Neneknya kemarin potong rambut tuh dihabisin semua. Biar nggak panas. Soalnya di sini musim panas ya. Itu gerah terus bagian belakangnya, makanya dihabisin semua aja. Ya nek. Hey guys, ini kita sudah keluar lagi ya, nggak hujan. Jadi alhamdulillah guys, nggak gerimis ya. Jadi kita bisa jalan-jalan ya nek ya. Soalnya kalau ngajak nenek jalan-jalan kayak gini sekitar setengah jaman ya guys ya. Biar neneknya tuh kayak badannya tuh gerak. Soalnya kan ini aspalnya kan kayak nggak rata ya, jadi bisa genjul-genjul-genjul gitu. Jadi neneknya bisa gerak. Aku mau ngeliatin ke kalian, aku tuh nanam cabe guys. Ini udah besar, cuman belum tumbuh, belum berbuah. Berbuahnya tuh 1-2 ini guys, tak liatin kalian. Nah ini dia, ini pohon cabe guys, aku nanam. Tapi cabenya cabe kayak gini nih. Nah ini udah buah tuh. Udah tumbuh 1-2, tapi jelek guys. Soalnya nggak tak rawat, nggak tak kasih obat ya. Cuman tak cabutin itunya aja, apa namanya, rumput-rumputnya doang guys. Ini pedes banget loh. Soalnya pas waktu aku nanam itu karena pedes jadi tak tanam. Ini cepet banget gede, tapi belum pada buah. Nih, di kembang ini masih pada berbunga-bunga ya, kembang-kembang kayak gini. Tapi ini kena hujan jadinya hijau ya, bagus. Nah ini di depan rumah, lumayan kalau ada yang ini buat sambal ya guys ya. Cuma 1-2 doang. Ayo kita jalan-jalan lagi, kita jalan-jalan lagi. Ama. Ama, why nih? Ayo, udah mulai keringetan nih neneknya. Yuk jalan-jalan lagi guys. Aduh guys, capek. Duduk dulu. Ini udah berapa putaran aja nyampe aku keringetan ya. Ini kebiasaan neneknya tuh kakinya pasti keluar kayak gini. Ama Hanley, capek ya, istirahat dulu. Ini aku sambil dengerin musik biar nggak terlalu ini banget ya, apa, bosen soalnya muter-muter. Aku sih biasanya kalau udah kayak gini ya sambil olahraga guys, biar ikutan sehat juga ya.
Soalnya aku badannya semakin melar sekarang, makannya banyak. Jadinya agak gemuk. Di sini gak ada timbangan, jadi bingung mau apa namanya nimbang-nimbang. Besok beli timbangan ya di sini ya. Mama, Mama Syoisha. Terus selalu pegang tanganku, guys. Wah, ini gerimis lagi. Ayo kita masuk aja yuk, gerimis. Hai guys, ini akhirnya hujan gede tuh, ya Allah ya. Tadi neneknya udah tak bawa masuk. Ah, hujan gede. Tuh ya, Syai, hentang. Wah, dia nih. Si Aita mau keluar enggak jadi ya, soalnya hujan gede ya. Ini neneknya udah termasukin, aku lagi nyuci tadi belum tak jemur ya. Ya udah kita jemur baju dulu ya guys, biar neneknya di situ tungguin sama majikan. Nyuci banyak banget tuh guys ya, ada spray juga. Hujan-hujan kayak gini malah cucianku banyak. Aduh, maafan, repot guys kalau hujan-hujan cucian yang banyak ya, tapi tak apalah. Ayo jemur dulu yuk.
pagi-pagi tuh aku ganti Pampers gas bau ya. Ini tak sempat pakai alkohol biar wangi. Ini taruh sini dulu guys, masih hujan ya, nanti gampang dibuang di depan. Nah ini aku udah cuci tangan, udah bersih guys. Aku mau ke kamar nungguin nenek, soalnya majikanku mau keluar, dia mau ngambil obatnya nenek ya. Jadi hari ini aku nggak masak, mau dibeliin pentang ya. Jadi ya alhamdulillah nggak perlu masak, nggak ribet ya guys ya. Nanti tinggal nungguin majikanku pulang aja, tinggal makan ya. Jadi oke guys ya, untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian yang udah selalu stay sama channel aku. Jangan lupa like-nya, komen di bawah juga, dan bye-bye.